Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID bersama saya Trojan Moses, dan hari ini saya mau bahas soal speaker Bluetooth dari Mare. Kemarin saya sudah bahas soal earphone TWS-nya dan sekarang ada speakernya. Ada beberapa varian speaker dari Mare, salah satunya varian yang akan saya bahas hari ini yaitu No Bounce Bluetooth Speaker. Oke, sebelumnya produk ini juga ada dijual di Playwork Store kalau kalian mau beli. Speaker dari Mare ini menurut saya bisa bersaing dengan brand speaker sekelasnya. Saya sangat respect jika sebuah produk bisa mempresentasikan produknya dengan baik, seperti Mare No Bounce Portable Speaker ini. Dari packagingnya aja saya sudah suka, kelihatan mewah dengan konsep yang nggak biasa. Walaupun kelihatan rame, tapi dengan finishing seperti ini memberikan kesan yang mahal. Dalam kotaknya ada satu unit speaker, sebuah karabiner untuk gantungan, kabel micro USB, buku manual, dan ada kartu garansinya di sini. Bentuk desain speaker ini bulat seperti produk sekelasnya, bahan bodinya terbuat dari variasi bahan, tentunya dengan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Bagian depannya ini adalah bahan rewind fabric dan berhiaskan logo Mare yang berwarna emas. Kemudian dari bawahnya ini adalah wood composite atau komposit kayu. Sampingan dari silikon dengan tombol-tombol yang hampir gak kelihatan karena menyatu dengan bahannya. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol play atau pause. Bagian kiri ada tombol power, tombol bluetooth, dan sebuah tutupan yang di dalamnya ada port auxiliary dan micro USB untuk pengecasan. Tidak lupa juga ada sebuah tali untuk gantungan. Dengan konsep yang begini, speaker ini bisa diajak untuk mobile, karena ada rating IP67 yang berarti speaker ini tahan air dan debu. Untuk kualitas suaranya juga gak kalah dengan brand sekelasnya, baterainya 1100 mAh dengan lama pemakaian sekitar 10 jam. Tapi ini tergantung volume yang kalian setel ya. Kualitas suara yang kalian dengarkan mungkin agak beda karena hasil rekaman. Kalau langsung didengarkan, menurut saya suaranya ini oke. Untuk telepon juga bisa karena sudah ada built-in mikrofonnya. Harga speaker No Bounce Portable ini adalah Rp1.350.000. Dijual dengan varian warna hitam, grey, merah, dan biru. Meskipun memakai Bluetooth 4.2, koneksinya ini cukup stabil. Untuk rincian spesifikasinya sebagai berikut. Oke, berikutnya, kalau kalian suka dengerin musik sambil olahraga, Mare ada juga speaker yang cocok buat kalian, yaitu No Bounce Sport. Packagingnya ini juga sama, masih ciri khas dari produk Mare. Masih sama mewahnya, karena detail packagingnya ini juga diperhatikan. Isinya satu unit speaker, kabel pengecasan micro USB, buku petunjuk, karabiner, dan kartu garansi. Desain No Bounce Sport ini seperti tumbler dengan output suara yang 360 derajat. Cocok buat kalian yang aktif, mau ditaro dan didengar dari posisi mana saja, output suaranya ini tetap sama. Bahan dominannya ini rewind fabric atau kain yang meringkas di bagian body speakernya. Kemudian ada tombol power, tombol bluetooth, LED indikator bluetooth, dan charger. Bagian bawahnya ada port yang tersembunyi, ada port auxiliary, dan port micro USB. Desain bagian bawahnya ini dari kayu komposit yang tercetak logo Mare. Kemudian ini bagian uniknya, posisi atas kita akan menemukan tombol play atau pause yang disertai tombol plus dan minus. Tapi tunggu dulu, ini bukan tombol untuk volume. Tapi yang plus ini untuk tombol next musik dan tombol minus ini untuk previous musik. Terus di mana dong tombol volumenya? Tombol volumenya di bagian sisi sampingnya yang melingkar, caranya adalah diputar. Putar searah jarum jam untuk membesarkan volume dan arah sebaliknya untuk mengecilkan perut. Maksud saya untuk mengecilkan volume suara. Dengan fitur seperti ini, saya nggak perlu kayak meraba-raba di mana tombol volumenya. Jadi asik aja tinggal diputar sesuai kemauan. Kualitas suara No Bounce Sport ini tentu lebih powerful dari No Bounce Portable karena bentuknya lebih besar dan harganya juga beda, yaitu Rp2.250.000. Thank you.
Speaker Nobon Sport ini ada 3 varian warna, hitam, biru, dan abu. Bisa sesuaikan dengan selera kalian. Koneksinya juga stabil dengan Bluetooth 4.2, baterainya 2600 dengan 12 jam pemakaian. Untuk spesifikasi detailnya kalian bisa lihat di sini. Oke, kalau buat kalian masih kurang powerful karena ruangan kalian itu luas, ada satu pilihan lagi yaitu Nobon XL. Kali ini ukurannya lumayan besar, terlihat dari packagingnya. Walaupun besar, tapi desainnya ini bagus. Terlihat dari detail packagingnya ini. Dalam paketannya ada 1 unit speaker beserta aksesorisnya, kabel charger, karabiner, buku manual, dan kartu garansi. Bodinya ini besar, beratnya juga lumayan, sekitar 1,5 kg. Karena ada beberapa bagian dalamnya dari aluminium. Bagian depannya ini fabric, sisi sampingnya silikon. Tombol power dan bluetoothnya di bagian kanan yang ditemani dengan tali gantungan dari kulit. Untuk play atau pause, mengecilkan dan membesarkan volume, terdapat tombol pada sisi atasnya. Keseriusan desain produk Mari ini terlihat di desain bagian belakangnya. Walau posisi di belakang, tapi bukan berarti didesain dengan seadanya. Pada bagian belakang Nobon XL ini menurut saya desainnya mewah. Bahannya komposit kayu kolaborasi dengan cetakan logo Mari yang berwarna hitam. Dan produk kali ini terdapat port USB, micro USB, dan port auxiliary. Karena output suara speaker ini lumayan powerful, suaranya ini bisa didengarkan untuk satu ruangan yang cukup luas. Lebih powerful, tapi suara yang dihasilkan tetap terjaga. Bukan yang asal besar, tapi kualitas suaranya malah turun. Koneksi speaker ini juga stabil dengan Bluetooth 4.2, baterainya 2200 dengan 16 jam pemakaian. Untuk harga Nobon XL ini adalah 3,3 juta rupiah dengan varian 2 warna, hitam dan abu. Jadi menurut saya karena lumayan berat dan susah dibawa, speaker ini lebih cocok di ruangan tamu atau di ruangan keluarga. Atau mungkin kalian bisa jadikan untuk setup desktop kalian. Untuk spesifikasi lengkapnya saya tulis di sini. Oke, sekian video hari ini. Sorry sebelumnya karena rekaman audionya belum maksimal. Kalau kalian masih penasaran dengan suaranya setelah masa pandemi ini, kalian bisa langsung ke Playwalk Store terdekat untuk demo produknya. Experience-nya akan berbeda. Untuk video berikutnya akan ada speaker lagi dari Mari, yaitu Get Together Mini dengan desain yang nggak kalah unik. Ingat, ada harga, ada barang, dan beli sesuai dengan kebutuhan kalian. Jaga kesehatan kalian, terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Trio Jomoses, pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless.